Ibadah peresmian dan pentabisan gedung gereja baru Jemaat Bahtera Pelepasan Sewu 4 Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Senin 22 Juni 2020. Diawali penyambutan dengan menggunakan prosesi adat Serui Ambai, yakni pemasangan mahkota, noken, dan kalung manik kepada gubernur, kapolda, perwakilan kodam, dan badan perwakilan sinode, serta penandatanganan batu peresmian gereja oleh gubernur, ketua badan perwakilan sinode, ketua pembangunan, juga dilakukannya pengguntingan pita oleh gubernur dan dilanjutkan oleh ibadah syukur peresmian gereja yang dipimpin oleh Pendeta Clement Swanggai. Peresmian ibadah dihadiri Gubernur Papua Barat yang didampingi oleh Ibu Gubernur, Kapolda Papua Barat, Irdam Perwakilan Kodam 18 Kasuari, Badan Perwakilan Sinode Gereja Pentakosta serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Laporan Ketua Panitia Pembangunan oleh Pendeta Jakobus Swanggai. Ucapan terima kasih ia sampaikan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, seluruh jemaat Bahtera, serta para donatur yang telah membantu panitia dalam pembangunan gedung gereja. Gubernur Papua Barat Dr. Andus Domingus Mandacan dalam sambutannya menghimbau kepada pimpinan jemaat, para hamba Tuhan serta seluruh komponen warga jemaat untuk menjaga, merawat dan memelihara bangunan gereja ini dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, Gubernur berharap gedung gereja yang berdiri kokoh dan representatif ini dapat dimanfaatkan dengan sepenuh hati sebagai sarana peribadatan dan persekutuan jemaat. Semoga jemaat akan semakin bertumbuh dan terpacu untuk semakin rajin dan taat beribadah, bersekutu, dan melayani Tuhan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan kualitas iman dan terpancar pada perubahan pola sikap dan hidup keseharian. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga berpesan kepada jemaat untuk tetap waspada terhadap penyebaran virus corona dan tetap menjalankan peraturan kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, serta menggunakan masker. Manokwari, Diskominfo, Papua Barat.